Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Wa syukurillah, dan syukur juga semata hanyalah untuknya. Kita bersyukur atas setiap nikmat, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Termasuk pada malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan, pertolongan untuk duduk bareng sejenak dalam majelis ilmu yang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana pertemuan untuk bulan lalu kita liburkan karena bertepatan di waktu yang sama kita mendapatkan kesempatan kemarin daurah kajian bersama Syekh Qoriyuti Hafidzullah, dan itu nikmat yang sangat besar ya, bagaimana ulama Rabbani Allah mudahkan untuk bisa hadir di tempat kita. Bukan hanya sekedar memberikan wejangan-wejangan menyampaikan ilmunya, tetapi dengan kebersamaan walaupun sebentar kita pun bisa melihat adab dan akhlak yang sangat bagus, yang kita pun semakin termotivasi untuk mencontohnya. Baik, rangkaian pembahasan kita ini masuk bagian terakhir, yakni al-usul allati kana ahlus sunnah wasatan fiha baina firaqid dhalalah. Baina firaqil ummah. Prinsip-prinsip yang mana ahlus sunnah wal jamaah ini memiliki sikap pertengahan, dan ini sikap yang benar dibandingkan kelompok-kelompok yang lain yang ada di dalam umat ini. Di dalam kitab ini disebutkan ada 5 prinsip, dan 4 prinsip yang pertama telah kita bawakan penjelasannya. Kita ulangnya secara ringkas saja, baru kita masuk kepada prinsip yang terakhir. Al-awwal ay asma'ullahi wa sifatuh, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlussunnah wal jamaah memiliki sikap pertengahan antara ahlu ta'til dan ahlu tasybih, dan juga ahlu ahlu tamtsil. Ini sudah kita bawakan penjelasannya. Jadi
Dalam setiap urusan selalu ada kelompok-kelompok yang mereka ini melampaui batas. Apakah itu kebablasan ke kanan atau kebablasan ke kiri? Nah, syaitan itu kan selalu mengawasi dan mengamati posisi seorang di mana dekat jatuh ke kanan atau dekat jatuh ke kiri, tinggal sorong. Lah kalau tipenya tipe preman, suka mabuk-mabukan dan seterusnya gitu kan, jadi ya dorongnya suruh zina ya kan, suruh itu gampang. Kalau orang kayak begini suruh berbuat bid'ah ya kayaknya susah. Sama masjid aja alergi kan, sama masjid aja alergi. Tapi kalau orang yang posisinya di sini, nah susah itu suruh zina, suruh minum khamr, suruh judi, susah. Tidak kurang akal. Jadi suruh melampaui batas kelebih-lebihan. Dijatuhkan kepada perkara-perkara bid'ah, kurang, akhirnya dia nambah. Makanya harus hati-hati, dan yang paling aman dan ini yang benar adalah wasat di pertengahan. Tapi harus sabar, kanan kiri nyerang. Ya, kanan kiri ya menyalahkan. Baik, kemudian yang kedua atsani al-qada wal qadar, tentang qada dan qadar Allah. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara golongan qadariyah yang menolak takdir dan golongan jabariyah ya, yang memiliki prinsip-prinsip yang bertolak belakang. Kemudian yang prinsip yang ketiga atsalis al-wa'id bil adab, ancaman dengan adab yakni terhadap pelaku dosa besar. Maka golongan ahlus sunnah memiliki sikap wasat pertengahan bainal wa'idiyah wa bainal murji'ah. Kalau dibandingkan golongan wa'idiyah, golongan wa'idiyah itu kompak antara khawarij dan mu'tazilah, pelaku dosa besar masuk neraka kekal di dalamnya. Ya. Kalau ahlu sunnah, kalau golongan murji'ah, ya dosa besar nggak ada pengaruh selagi dia tidak batal imannya, Islamnya, ya tidak masuk neraka. Tapi golongan ahlu sunnah pertengahan. Ya kalau pelaku dosa besar, maka dia berhak mendapatkan azab, ya, jika Allah berkehendak mengadabnya, Allah azab di dalam neraka, tetapi tidak kekal, ya, tetapi tidak kekal sesuai dosa yang dilakukannya. Baik, kemudian ar-rabi prinsip yang keempat, nah ini kan sedikit mengulang ya, yakni sebutan asmaul iman wad-din, yakni sebutan terkait mereka ya para pelaku dosa besar. Maka golongan al-sunnah wal jamaah ini wasat pertengahan antara golongan murji'ah di satu sisi dan golongan mu'tazilah dan golongan haruriyah atau khawarij di sisi yang lain. Golongan murji'ah menyebut pelaku dosa besar sebagai mukmin yang sempurna imannya. Tetap sempurna imannya, enggak pengaruh amal itu. Ya. Maka jangan heran kalau ada tipe-tipe manusia berbuat salah kayak enggak berbuat salah, utang enggak bayar-bayar kayak enggak ada beban ya, habis berbuat dosa ya kayak enggak ada apa-apa. Ada pemikiran seperti itu ya, tetap disebut oleh mereka seorang mukmin yang sempurna imannya. Adapun golongan khawarij dan golongan mu'tazilah sepakat
mereka bukan orang beriman. Tetapi kalau orang Khawarij tegas mengatakan tidak beriman, yakni kafir. Tapi kalau golongan Mu'tazilah tidak beriman tapi juga tidak kafir. Terus di mana? Fi manzilatin baina manzilatain, di satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak beriman dan juga tidak kafir. Ini sebutan yang diberikan oleh golongan Mu'tazilah. Tapi ya, kembali ke poin ketiga tadi, kalau ditanya nanti di akhirat tempatnya di mana? Kompak golongan Mu'tazilah dan golongan Khawarij. Pelaku dosa besar masuk neraka, kekal di dalam neraka. Baik, ini secara ringkas ya. Kita masuk al-aslul khamis fi sahabah radhiyallahu anhum, tentang sahabat, yakni tentang sahabatnya Rasulullah SAW yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Ini termasuk prinsip yang harus kita pahami, karena ini termasuk yang membedakan antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Jangan sampai kita ini hanya mengklaim nama tapi prinsip-prinsipnya enggak tahu, bahkan prinsip ahlu bid'ah dimiliki, dipegangi, dijalani, kan ya aneh nanti ya. Seperti ya yang ada punya ahlu sunnah tapi kerjaannya musuhin orang yang mengamalkan sunnah. Ya. Terus yang diamalkan bid'ah, yang dikasih label bid'ah hasanah, tapi tidak mau disebut sebagai ahli bid'ah, walaupun ahli bid'ah hasanah, maunya disebut ahli sunnah. Ini menunjukkan betapa mulianya sunnah. Setiap orang ya maunya disebut ahlu sunnah. Sebagaimana mulianya ilmu juga begitu, setiap orang senang disebut pinter. Iya, ternyata antum pinter, wah senang gitu. Dan sebagaimana hinanya kebodohan, sampai orang yang bodoh pun tersinggung marah kalau dibilang bodoh. Ya ini harusnya memotivasi kita dan meyakinkan kita bahwa memang kita harusnya belajar supaya tidak bodoh ya. Dan kita harus ya berjalan di atas sunnah ya, supaya ya, kita selamat. Qala al-muallif, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan ini, menyebutkan wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina rafidati wal khawarij, dan ahlu sunnah wal jamaah, yang prinsip berikutnya yakni prinsip yang kelima berkenaan dengan sahabat, yakni berkenaan dengan para sahabatnya Rasulullah, itu berada di antara golongan rafidah dan golongan khawarij, pertengahan. Jadi ahlu sunnah di tengah-tengah antara golongan rafidah dan khawarij. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu, ashab jam'u sahib. Kata ashab yang biasa kita artikan sahabatnya itu bentuk jamak dari kata sahib. Was-sahbu ismu jam'i sahib. Demikian juga kata as-sahbu. Ya. Ini bentuk jamaknya juga dari kata sahib. Was-sahib dan sahib atau bahasa kita sahabat, al-mulazim li syai', yakni seseorang yang melazimi atau menetapi sesuatu, yang selalu bersama dengannya. Ini secara bahasa.
Dan itulah yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari yang disebut dengan sahabat. Sehingga kalau ada orang berteman baru seminggu dan mengaku sahabat, ah, bilang gak ada. Baru seminggu bilang sahabat, ah mudah. Ya, 10 tahun saja biasa-biasa aja gak ada yang bilang sahabat. Kan ada di antara kita sudah berjauh ada 15 tahun, biasa-biasa aja. Ya, satu sama lain gak menganggap sahabat. Tapi kan kena kaki, ya teman biasa, teman biasa. Kalau dibilang kamu sahabatnya enggak? Enggak juga. Tapi kan iya, memang kami sholat satu masjid, tinggal ya di kampung yang sama. Tapi ya teman biasa. Itu kalau pengertian sehari-hari. Tidak dikatakan sahabat, kecuali dia teman yang sangat dekat dalam rentang waktu yang lama. Akan tetapi kita sedang membahas sahabat Nabi. Ya, tentu definisinya harus dipahami dengan benar. Jangan hanya memahami secara bahasa saja, bukan definisi yang dimaukan oleh syariat. Sehingga akhirnya terjadi apa? Salah paham. Kesalahpahaman kan rata-rata begitu. Tidak mau memahami apa yang dimaksud yang sebenarnya. Ya, seperti apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Kalau kita katakan sunnah di depan orang umum, pikirannya apa? Oh, enggak wajib itu. Nah, gitu aja kan. Ya tengok dulu konteksnya. Kalau konteksnya ini pembahasannya ini adalah ya sunnah Rasul, ya. Kenapa kau biar aku buat dulu ini sunnah Rasul? Sunnah di sini artinya thariqah, jalan, cara, ya, tuntunan. Ya, begitu. Sunnah di sini artinya apa? Sunnah Rasul, ya. Kemudian kalau disebutkan Alkitab wa sunnah. Ah, sunnah di sini yang dimaksud adalah hadis. Ya. Kalau tanya orang bertanya hukum misalkan salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib atau sunnah? Nah, sunnah di sini berkaitan dengan hukum. Paham? Lihat konteksnya dulu. Ada orang marah-marah. Ustaz, kiai, kan. Bid'ah, bid'ah. Ya. Dia sendiri bid'ah. Dulu gak ada, sekarang ada. Orang bid'ah itu namanya. Mobil itu bid'ah. Pesawat itu bid'ah. Telepon bid'ah. Sampai kemana-mana ini bahas apa ya kan, mau dibahas itu agama. Memangnya ada para ulama yang mencontohkan kita itu seperti itu? Kan tidak ada. Oh iya, nah, makanya harus paham. Nah, as-sahabi yang dimaksud dengan sahabat, as-sahabi, as-sahabi ini bentuk mufrad dari sahabah. Kalau dikatakan sahabah itu jamak. Kalau orangnya satu persatu, ya kan, itu disebut sahabi. Ya, seperti Yahudu itu orang-orang Yahudi jamak. Kalau orangnya satu, Yahudiyun. Nasoro, ya itu jamak. Orangnya satu, Nasoroni. Ya. Nah, ini biar ya sedikit tambah wawasan. Wasahabi, adapun sahabatnya, seorang dikatakan sebagai sahabat begitu ya. Walladijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Dia adalah seseorang yang pernah bersama dengan Nabi.
ya, berkumpul bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau ya sebagai Nabi dan Rasul ya yang diutus oleh Allah, dan mati dalam keadaan seperti ini, yakni dalam keadaan beriman. Itu sahabat, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sekali duduk dalam majelis beliau, atau bahkan lebih, hanya sebentar saja ya, itu sudah masuk ke dalam kategori atau definisi sahabat. Wahada khasun fi sahabah wawa min khasa isin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan definisi seperti ini hanya khusus berlaku buat para sahabat, dan ini termasuk kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang yang pernah bertemu dengan beliau, bersama dengan beliau walaupun sebentar ya, beriman dan mati dalam keadaan beriman, maka dia sudah termasuk sahabat. Annal insana yakunu min ashabi wa illam yastami bihi illa lahdatan wahidatan lakin bisyarti an yakuna mu'minan bihi. Maka sungguh orang itu telah termasuk sahabat Nabi, walaupun tidaklah bertemu, tidaklah berkumpul dengan beliau kecuali sebentar saja, dan itu hanya satu kali saja. Bertemu sekali, salaman, nah, sudah. Maka jangan dibawakan pengertian seperti ini seperti pengertian sahabat di antara kita, gak nyambung. Ya, gak nyambung. Dan ini harus didudukkan karena sahabat ini memiliki keutamaan tersendiri. Tapi dengan syarat tadi ya, beriman dan mati dalam keadaan beriman. Kalau pernah beriman, kemudian setelah itu murtad, mati, itu bukan sahabat. Atau dulu pernah bertemu Nabi ya, bahkan beberapa kali ketemu Nabi tapi belum beriman, tapi setelah Nabi wafat ya, dijelaskan oleh para sahabatnya yang lain, baru ya, bisa menerima, baru masuk Islam. Ini juga tidak masuk definisi sahabat, tapi tabiin. Tapi kalau seandainya, dan ini ada, beriman kemudian sempat murtad kemudian kembali beriman, mati dalam keadaan beriman, ini masih masuk kategori sahabat ya. Taib. Wa ahlu sunnati wal jama'ati wasatun fihim bainar rafidah wal khawarij. Dan ahlu sunnah wal jama'ah dalam masalah ini, dalam masalah sahabat ini, memiliki sikap wasat, yang pertengahan, kalau dibandingkan golongan rafidah dan khawarij. Kita bahas dulu sikap golongan rafidah. Farrafidatu humul ladina yusammuna al-yawma syi'atan. Golongan Rafidah ini adalah golongan yang pada hari ini disebut dengan Syiah. Syiah itu ya Rafidah itu. Nah, mereka suka disebut Syiah ya, karena konotasinya itu positif. Kalau Rafidah itu konotasinya negatif. Ya saya. Wasummu rafidatan di annahum rafadu Zaid bin Ali bin Al-Husain ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka disebut rafidah
karena mereka dahulu adalah orang-orang yang meninggalkan majelisnya Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alladzina yuntasabu ilaihi al-an az-zaidiyah, yang mana pada hari ini golongan yang menisbatkan diri kepada beliau ini disebut golongan Zaidiyah, ya, yang sebagian mereka ada di, ya, di Yaman. Rafadu li'annahum sa'aluhu. Jadi rafidah itu dari kata ini, rafadu. Rafadu ini artinya meninggalkan. Yang ditinggalkan adalah majelisnya Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini. Kenapa mereka meninggalkannya? Li'annahum sa'aluhu, karena mereka ini suatu hari bertanya kepada Zaid, "Ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar?" Apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Ini hati-hati, kadang sebagian kita suka model-model begini, ngetes-ngetes, ya. Bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Ini dari dulu ada ternyata, ya. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Yuridu naminhu an yasubbuhuma wa yad'anu fihima. Mereka berharap bahwa Zaid ini akan mencaci dan mencela Abu Bakar dan Umar. Itu yang mereka harapkan sebenarnya ketika itu. Namun apa yang terjadi? Walakin radhiyallahu anhu qol, akan tetapi Zaid radhiyallahu an mengatakan kepada mereka, qala lahu na'am al wazirani wazira jaddi. Beliau mengatakan, ya, mereka adalah dua orang pembantu, dua orang sahabat, yakni pembantu kakekku, ya, sahabat kakekku. Yuridu bidzalika Rasulullah SAW. Tentu yang dimaksud oleh Zaid adalah dengan kakekku di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Keduanya adalah orang kepercayaan kakekku. Fa'asna alaihima. Kemudian Zaid pun memuji Abu Bakar dan Umar. Farafaduhu wa ghadibu alaihi wa tarakuhu. Maka orang-orang itu kemudian meninggalkan Zaid. Mereka marah kepada Zaid. Fasumu rafidotan. Maka mereka disebut dengan rafidoh. Ini asal-muasal kenapa disebut mereka ini dengan rafidah. Haulain rawafid. Rawafid ini jamak dari rafidah. Ya. Orang-orang rafidah ini, waliyaudzubillah, lahum usulun ma'rufatun indahum. Mereka ini memiliki prinsip-prinsip yang cukup dikenal di tengah-tengah mereka. Ya, orang-orang Syiah ini banyak prinsip-prinsipnya. Ya, sebagaimana Ahlus Sunnah memiliki prinsip-prinsip yang seperti sekarang ini kita sedang pelajari. Ya, kalau sekadar ngaku Ahlus Sunnah ya gampang, ya. Tapi memahami dan memegangi prinsip-prinsip ini yang tidak mudah. Ya. Wa min aqbahi usulihim, dan di antara prinsip mereka yang terburuk, yang terjelek adalah al-imamatul lati tatadammanu ismatal imam. Yakni prinsip imamah, ya, tentang kepemimpinan
yang terkandung di dalamnya keyakinan bahwasanya yang namanya imam itu maksum. Menurut orang Syiah, imam mereka itu maksum. Mau melihat apapun enggak dosa, mau makan apapun enggak dosa, mau megang apapun enggak dosa, mau naik apapun ya enggak dosa, mau ngomong apapun enggak dosa. Banyak untuk bilang ini prinsip mereka. Wa annahu la yaqulu khata'an. Keyakinan mereka, imam mereka tidak ya pernah mengatakan satu kesalahan. Ya, apapun dikatakan benar. Wa anna maqamal imamah arfa'u min maqamin nubuwah. Dan mereka juga punya keyakinan bahwa kedudukan imam itu lebih tinggi daripada kedudukan nabi. Itu keyakinan Syiah. Ya. Imamah itu lebih tinggi daripada nubuwah. Li'annal imama yatalaqqa 'anillahi mubasyaratan wan nabiyyu biwasitatir rasul wa jibril. Kenapa mereka punya keyakinan seperti itu bahwa imam lebih tinggi kedudukannya daripada nabi? Karena menurut mereka imam mereka itu mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Tapi kalau nabi masih dengan perantaraan yakni malaikat Jibril. Tengoklah yang keyakinan mereka. Tapi kalau orang dah yakin itu memang kayak gitu. Kalau seandainya kita itu sekarang cerita ya, sekedar cerita tentang mereka, keburukan mereka, mereka suka apa. Banyak orang yang gak paham, gak percaya. Mereka itu suka memukul diri sendiri. Bahkan pakai pisau, bahkan pakai pedang. Ah, mana ada. Kamu jangan bikin fitnah lah. Kan gitu ya. Tapi zaman sekarang, ya kan. Di satu sisi ada ya, kelebihannya. Tinggal tengok sendiri. Tengok. Apa ini? Ya tengoklah. Ini kelakuan orang Syiah. Kalau 10 Muharram bagi mereka ini hari duka cita. Mereka meratap, mereka menangis, memukul-mukul diri. Ya kan? Ada yang lebih ekstrim pakai pedang. Yang lebih ekstrim lagi pakai tembak, tembak perutnya. Sudah disediakan ambulan, lapangan bisa menjadi ya, berdarah-darah. Sebenarnya itu orang kompak. Kita tengok kan, anaknya dilibatkan. Ada yang anaknya masih kecil bertuk nanti kasih ya, bisa keluar darahnya. Dan itu pelajaran besar. Kalau Allah berkehendak tidak menyiksa seseorang atau suatu kaum, bahkan bisa dengan tangan-tangan mereka sendiri. Baik. Wala yuhti'ul imamu indahum abadan. Dan seorang imam itu tidak pernah bersalah selama-lamanya menurut mereka. Bal ghulatuhum yadda'una annal imama yakhluqu yaqulu li syai' kun fayakun. Bahkan yang ekstrim dari mereka ya, kelompok yang ekstrim di antara mereka mengklaim bahwa imam itu juga bisa menciptakan. Kalau ingin menciptakan, tinggal mengucapkan kun, jadilah, maka akan terjadi apa yang dikehendakinya. Wahum yaqulun inna sahabata kuffar. Ini yang masuk kepada pembahasan. Dan mereka, orang-orang Syiah, mengatakan sesungguhnya para sahabat itu telah kafir. Coba.
para sahabatnya, para sahabatnya Rasulullah, menurut mereka telah kafir. Wa kulluhum irtaddu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka telah murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Abu Bakrin wa Umar indahu ba'dihim kana kafiraini wa mata 'alan nifaqi wa yaqul billah. Sampai-sampai Abu Bakar dan Umar pun menurut sebagian mereka juga telah kafir. Dan keduanya mati di atas kemunafikan. Waliyaudzubillah. Masa begini masih ya, mau mengatakan orang Syiah baik, memuji-muji mereka. Jangan berlalu, ah itu fitnah. Putar sendiri berapa banyak video-video orang Syiah. Dalam setiap doa mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah radhiyallahu anhu majma'in. Ya, mendoakan masuk neraka. Ya. Wala yastasnuna minas sahabah illa alal bait, dan mereka tidak mengecualikan hal ini ya, dari para sahabat tadi kecuali ahlul bait saja. Wa nafarun qalilan mimman qalu innahum min awliya'i alil bait, dan beberapa orang yang sedikit saja dari kalangan orang-orang yang mereka sebut bahwa mereka ini adalah para wali dari kalangan ahlul bait. Tinggal sangat-sangat sedikit yang tidak mereka kafirkan. Ya, ya Ali, ya, Fatimah, kan begitu. Husain, ya doa-doa mereka itu ya Husain, gitu aja. Ya. Jarang kita akan dengar mereka menyebut ya Allah. Waqad qala sahibu kitabil fasli inna gulatahum kafaru Ali ibn Abi Thalib. Bahkan pemilik kitab Al-Fasl menyebutkan bahwa golongan ekstrim dari golongan Syiah ini bahkan juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Enggak tersisa lagi nih lumayan. Mereka mengatakan ya qalu, ini alasan mereka, li anna aliyan aqarra dzulma wal batila hina bay'a Abu Bakrin wa Umar. Kenapa golongan yang ekstrim ini juga bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Kata mereka, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ini menyetujui kedoliman, menyetujui kebatilan, yakni ketika mau berbaiat kepada Abu Bakar dan Umar. Wa kana al-wajibu 'alaihi an yunqira bai'atahuma. Padahal menurut mereka golongan ekstrim ini, ya padahal semestinya yang wajib adalah harusnya Ali ini mengingkari baiat kepada Abu Bakar, baiat kepada Umar. Falamma lam ya'khud bil haq wal adli wa wafaqa ala dzulmi sara dzaliman kafiran. Maka tatkala Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima, mengambil kebenaran dan keadilan ini menurut versi mereka, ya, dan justru mensetujui kedoliman, maka soro doliman kafiran, maka jadilah Ali pun dolim dan kafir. Nah, tentunya ya, hal yang demikian ini
kalau memang penyimpangan itu dibiarkan diperturutkan itu makin lama makin parah. Kita lihat juga dalam masalah udah berlalu pembahasannya tauhid asma wa sifat gitu. Diperturutkan makin lama makin parah. Hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati memang bawaannya begitu. Ya, itu hukuman dari Allah. Kalau penyakit fisik saja mungkin kena pisau, ya kan? Mungkin kesleo dibiarkan saja belum diobati ya, sehari dua hari tiga hari disembuh. Ya. Malam pusing, mau beli obat sudah malam ya, toko obat tutup, ah, besok saja tinggal tidur, bangun tidur dah hilang pusingnya, dah lupa enggak jadi beli obat. Tapi kalau penyakit hati enggak dibuang, enggak diobati, enggak disembuhkan, enggak bisa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu ya kepada mereka. Ya, maka masalah akidah ya, kita harus lebih serius dalam kita belajar. Jangan dikira kalau disimpan gitu aja terus sembuh dengan sendirinya. Mana ada ya, bisa. Baik. Kemudian amal khawarij. Sekarang golongan yang kedua. Golongan khawarij. Bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat? Fahum alal aksi minar rafidah. Mereka ini memiliki sikap yang berlawanan, yang bertolak belakang daripada golongan rafidah atau golongan syiah tadi. Haitsu innahum kafaru Ali bin Abi Thalib wa kafaru Muawiyah bin Abi Sufyan wa kafaru kullaman lam yakun ala tariqatihim. Golongan Khawarij mereka memiliki sikap yang bertolak belakang atau bertentangan dengan golongan Rafidah, yang mana mereka golongan Khawarij ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga mengkafirkan semua orang yang tidak mengikuti cara mereka, jalan mereka. Wastahalu dima al muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Fakan kama wasafahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam yamruquna minad dini kama yamruqussahmu minar ramiyah. Dan mereka ini sebagaimana yang telah disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Khawarij ini mereka telah keluar ya, dari agama ya, dari aturan agama, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Artinya telah jauh keluar, telah jauh menyimpang. Wa imanuhum la yatajawazu hana jiro'um. Dan keimanan mereka ini tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, artinya mereka ini bukanlah orang-orang yang faham tentang agama. Lah kalau sekedar tampilan dohir, mereka menang. Mereka urusan sholat jagonya, ya, urusan puasa pendekarnya, urusan baca Al-Quran jawaranya, udah apalagi. Jangankan kita, para sahabat Rasulullah di saat itu saja dibuat minder, merasa apa? Kecil, merasa sedikit amal mereka kalau dibandingkan amal orang-orang Khawarij.
apalagi kalau sempat kita melihat mereka, aduh, lemes ya. Kita ini belum datang Ramadan, belum puasa, ya. Mereka hari-hari puasa, kita belum datang Ramadan, belum sholat malam. Mereka sholat malam, kita belum Ramadan, belum baca Quran, ya. Mereka hari-hari baca Al-Quran. Apanya enggak? Minder. Nah, kalau orang enggak ngerti, orang awam, nah mungkin ya itu sudah jadi tolak ukur kan. Ini yang benar, yang hebat. Tapi malah Rasulullah menyebut bahwasanya mereka itu ternyata kilabunna, anjing-anjing neraka. Rasulullah ini orangnya lembut, halus. Tapi giliran untuk golongan Khawarij ini menyebutnya ya, tegas jelas. Supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak terpesona, terpedaya gitu loh. Kita ini bawaannya gampang kali ya, tertipu dengan tampilan-tampilan zahir. Makanya ya dalam hal ini kita harus paham kejiwaan orang awam itu seperti apa. Maka kita juga harus dalam membawakan diri itu ya pertengahan, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu apa-apa pertengahan ya. Jangan kemudian terus kalau begitu penampilan gak penting, juga gak begitu ya. Menghadiri majelis ilmu, apakah kita yang mau mengaji atau yang mengisi kajian ya, jangan, yang penting kan isinya, yang penting kan kemudian ya acak-acakan ya, bajunya asal ini, kalau perlu nggak pakai lagi sih, kalau singlet ya. Ada yang merasa ngerokok ya. Nggak ini ya, nggak begitu juga penampilan ini harus juga ya. Kenapa? Hal itu juga kalau apalagi orang awam membantu ya, untuk ya, menghadirkan penghargaan, penghormatan, kesiapan dan semuanya lah ya, akan lebih memperhatikan. Kalau dari awal sudah jatuh gugur kan gitu, dengarkan enggak selera, ini enggak selera ya. Pertengahan. Banyak dari kita ini sulit kali kalau diajak sikap pertengahan. Bawaannya itu maunya ekstrim. Baik. Fasyiatu ghalau fi alil bait wa syi'ihim wa balagu fi dzalik hatta inna minhum man idda'a uluhiyata aliyin wa minhum man idda'a annahu ahakku bin nubuwah min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal khawariju bil aks. Jadi golongan Syiah tadi mereka berlaku hulu terhadap Ahlul Bait. Mereka melampaui batas. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengklaim bahwa Ali itu Tuhan. Ya. Di antara Syiah. Dan di antara mereka ada yang mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak untuk menjadi nabi daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khawarij sebaliknya dikafirkan. Ya sama orang Khawarij. Lantas Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Nah, kita masuk ya penjelasan tentang sikap Ahlussunnah. Sikap yang harus kita miliki. Amma Ahlussunnati wal Jamaati
Fakanu wasatan bainat ta'ifatain. Adapun golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki sikap wasat, pertengahan di antara dua kelompok. Qalu nahnu nunzilu 'alal baiti manzilatahum. Kami memposisikan Ahlul Bait pada posisi mereka yang sebenarnya. Kami menempatkan mereka pada tempat mereka yang sebenarnya. Wa nara anna lahum haqqain 'alaina. Dan kami berpendapat bahwa mereka Ahlul Bait itu memiliki dua hak atas diri kita. Ya. Hakul Islami wal Iman. Yang pertama, hak Islam dan iman. Wa hakul qarabah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak yang kedua adalah adanya hak karena kedekatan mereka dengan Rasulullah, karena mereka adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahal haqqu alaina. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kekerabatan atau kedekatan dengan Rasulullah sallam ini juga memiliki hak atas diri kita untuk kita tunaikan. Lakin min haqqiha alaina an nunzilaha manzilataha wa an la naqluwa fiha. Akan tetapi ya, termasuk hak Ahlul Bait atas kita, yakni kita mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukan yang sebenarnya yang Allah telah berikan kepada mereka, tanpa kita bersikap hulu, tanpa kita bersikap berlebih-lebihan ya, melampaui batas ya terhadap mereka. Nah, sekarang kita dapati berapa banyak ya di antara kita yang bersikap berlebih-lebihan. Bahkan di Indonesia ini banyak yang disebut Habib. Apa itu Habib? Yang menyebut ya sebagai keturunan Rasulullah. Rasulullah lahirnya di mana sih? Ini yang jadi pertanyaan sebagian orang. Rasulullah ini lahirnya di Mekah, ya kan? Tinggal dan wafat di Madinah. Keturunannya kok banyak di Indonesia, ya gitu. Ya, itulah ya. Ini padahal sebenarnya secara nasab tidak ada seorang pun di antara mereka yang sampai kepada Rasulullah. Coba, apa iya ada yang bisa dinasabkan sampai Rasulullah? Enggak ada. Lawang anak laki-laki Rasulullah saja enggak ada yang hidup sampai menikah sampai punya anak kok, ya kan? Gitu ya. Sebagai apa yang ya Allah firmankan ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ini saja ya, sudah banyak orang yang bersikap ghulu berlebih-lebihan dengan alasan ini keturunan Rasulullah. Jadi dari sini kita ya bisa memahami hikmah di balik ya itu. Apalagi kalau ternyata turunan Rasulullah itu kan banyak laki-laki kemudian punya ya nasab memang bersambung sampai beliau. Akan seperti apa lagi kira-kira? Bisa dipahami ini ya. Nah, disinilah ya pentingnya ilmu. Kalau tidak ya, seseorang akan bersikap melampaui batas. Itu terhadap ya keluarga Nabi Ahlul Bait. Lakin min haqqiha wa yaquluna fi baqiyati ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam lahumul haqqu alaina bitawqiri wa wal ijlali wa taraddi wa annakuna kama qala Allahu ta'ala rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan kemudian Ahlussunnah wal Jamaah ya mengatakan berkaitan dengan para sahabat yang lain. Ya tadi kan sebelumnya disebutkan ya lebih khusus yakni kerabat Rasulullah SAW, yakni Ahlul Bait. Itu sikap kita. Demikian juga terhadap para sahabat Rasulullah yang lainnya. Mereka para sahabat memiliki hak atas kita di mana kita mesti menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan kita juga berdoa memohon kepada Allah ya, memohonkan keridhaan untuk mereka. Dan kita ya berdoa untuk mereka sebagaimana apa yang juga telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 tadi. Rabbana ighfir lana wahai Rabb kami, ampunilah kami wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah ya saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Tentu yang paling utama adalah mereka para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan ada di dalam hati kami ada ghil, ada ya sakit hati terhadap saudara-saudara ya kami yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Mendoakan ya, kita mesti mendoakan mereka ya. Karena jasa para sahabat ini luar biasa besar atas kita. Ajaran agama Islam ini ya, sampai ke tangan kita ya, kita memang mendapatkannya diajari dari guru kita. Guru kita dari mana? Kalau dirunut terus ya, tentu tidak bisa tidak ya melalui perantaraan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan Allah yang menjadikan ya semua keutamaan ini. Wala nu'adi ahadan minhum abada, dan kita tidak boleh memusuhi seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi ini selama-lamanya, siapapun dia. Siapapun dia enggak boleh. Ya. La ahlal bait wala ghairuhum. Tidak ahlul bait, tidak pula yang selain mereka. Fakulun minhum nu'tihi haqqahu. Setiap dari mereka kita memberikan haknya. Ya. Sesuai dengan hak mereka masing-masing. Fasaru wasatan baina jufatin wa gulatin. Maka jadilah ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan hak para sahabat ini antara golongan yang berkekurangan, yang meremehkan hak para sahabat, dan
antara mereka yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Nah, selesai di sini penjelasan yang diberikan oleh ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah berarti sebenarnya kan acuan kita ya, syarah yang ringkas ini cuma untuk lebih melengkapkan ya, untuk poin-poin tertentu termasuk seperti prinsip-prinsip Ahlus Sunnah ya, kita ambilkan dari syarah yang lebih tebal lagi ya, juga dari Syekh Utsaimin ya, ada dua jilid. Pembahasan berikutnya di sini adalah Tawaiful Mubtadi'ah alladzina asyara ilaihim al-mu'allif fi hadhil usul as-sabiqah. Golongan-golongan ahli bid'ah sebagaimana yang diisyaratkan oleh penulis yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan prinsip-prinsip ini. Ya, nanti akan diterangkan golongan-golongan tersebut. Yakni yang pertama al-awwal al-jahmiyah, siapakah jahmiyah itu? Kemudian tsanian al-mu'tazilah, siapa mu'tazilah itu? Tapi ini penjelasan ringkas-ringkas saja, yang terpenting kita paham dan mengerti. Salisan yang ketiga al-khawarij, golongan khawarij, dan rabi'an ar-rawafid. Ya, yang keempat golongan Rafidah. Ini golongan-golongan yang pokoknya. Baru kemudian ada penjelasan terkait dengan fitnah kubur, kemudian pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait nikmat kubur dan adab kubur, kemudian pembahasan tentang al-qiyamah. Tapi ini ya penjelasan yang apa namanya, ringkas-ringkas saja. Kemudian perkara-perkara apa saja yang nanti ada pada hari kiamat. Nah, ini banyak poin-poinnya. Insya Allah ini akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Allah alam suruh. Tayyip, kita cukupkan. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ahlul Bait itu? Yang ditanyakan namanya. Ya, bedakan antara Ahlul Bait dengan nasab. Kalau nasab itu ya laki-laki, ya enggak. Kalau ada hubungannya itu kan itu tadi qorobah, kekerabatan ya. Kekerabatan itu ya bisa laki-laki perempuan, artinya yang punya hubungan gitu, itu perkaranya lebih luas. Musyaharah itu ya terkait dengan pernikahan. Nah, itu nanti ya lebih mana. Ya makanya di sini harus bisa dibedakan. Ya itu kalau yang kita sebutkan tadi nisbat sebagai apa namanya? Nasab keturunan ya tentu enggak tidak bisa ya pada Rasulullah SAW, ya karena nasab itu jalurnya laki-laki ya, laki-laki kecuali enggak ada bapaknya baru bisa ke ibunya. Contoh Isa bin Maryam, atau karena bukan dari hasil pernikahan yang sah, maka nisbatnya kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Kadang orang itu nyebut bapak biologis, nggak apa bapak biologis, nggak ada itu. Hasil zina itu namanya, ya manusia kok ya kan, biologis biologis. Kadang kan sebagian orang ada saja. Allah alam sawab. Masih ada yang lain? Baiknya kita cukupkan, dan bagian dari pelajaran masalah akidah itu yang
kita pelajari, ilmunya kita dapatkan, kita pahami dengan baik dan benar, bentuk pengamalannya adalah dengan diimani, diyakini tanpa ada keraguan. Ya, itu bentuk pengamalannya, namanya ilmu diamalkan. Kalau cuma untuk wawasan sekedarnya ya nggak ada gunanya. Ya ilmu diamalkan, cuma mengamalkannya ilmu yang terkait masalah akidah begitu. Kita benarkan ya tanpa mendustakan. Kita yakini tanpa ada keraguan. Misalkan terkait dengan sifat-sifat Allah, Allah memiliki wajah, memiliki tangan, ya kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkannya tanpa taktil, tanpa ya takif, tanpa tamsil, ya tanpa takhrif, tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkannya, tanpa menyerupakannya, tanpa menanyakan bagaimananya. Itu cara ngamalkannya baru benar. Kalau tidak dengan cara begini berarti ngamalkannya salah. Nanti ditolak, bentuk keimanan yang salah itu bukan menghasilkan pahala, jadi dosa. Dipercaya dia misalkan adanya tangan Allah tapi diserupakan dengan tangan makhluk misal, nah itu jadi dosa, ya kan? Diimani, jadi tadi tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, ya karena sifat Allah itu sempurna. Nah, kalau sifat makhluk pasti ada kurang dan cacatnya. Nah, begitu. Jadi dengan begitu kita bisa memperoleh pahala yang banyak, walaupun amalnya tidak terlihat oleh orang lain. Kalau orang kan biasanya yang dianggap amalkan berupa gerakan yang bisa dilihat oleh mata atau bacaan yang bisa didengar oleh telinga. Tapi kalau hati, hati ini ada ruang, ada tempat, ada tugas beramal enggak? Iya, amal hati ini banyak sekali. Ya, itu tadi diantaranya. Cinta, takut, harap, benci, tawakal, sabar, ikhlas, dan seterusnya. Itu adalah amal-amal hati. Kalau ini kabar datang dari Allah, membenarkannya, nah itu amal hati, dapat pahala. Mendustakannya, kafir. Dosa besar. Ada kabar dari dukun, mendustakannya, nah itu dapat pahala. Kita tahun 2022, ya kan, bulan 10, tanggal 10 akan terjadi kiamat atau ini, wajib mendustakannya, dapat pahala. Bukan membiarkan, ya Pak, kalau terjadi beneran gimana? Allah, nah ini udah gak beres ini. Dustakan, ya kan gitu. Ya. Membenarkannya adalah kesalahan, meragukannya juga kesalahan. Harus yakin dusta. Nah, dia aja gak dikasih tahu, pokoknya sopo, ya kan? Jadi jelas dusta. Jangan takut. Gitu loh. Ini terkait dengan apa namanya? Kabarnya. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun ada kekurangan dan salah dalam penyampaian saya, saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.